Halo, apa kabar semuanya? What's up everyone? My name is Rizky and welcome back to my channel. So anyway, selamat datang kembali di game Ghost Recon Wildlands. So kenapa Rizky kok kembali lagi ke game Ghost Recon Wildlands? Gua nggak mainin komplit ya, gua hanya nunjukin suatu hal. Kita akan mainin Ghost Mode. Jadi Ghost Mode ini merupakan updatean udah lama deh atau gue nggak tahu sih jujur. Dan game ini adalah game Ghost Mode ini gamenya lebih ke hardcore-nya. Jadi kalau misalnya kalian main di campaign itu lebih mudah, kalian di Ghost Mode-nya hardcore-nya lebih menantang. Jadi kayak gini, kalian akan mati secara permanen. Artinya kalian nggak bisa ngelanjutin karakter atau progres yang kalian udah kalian mainkan di game di Ghost Mode ini. Jadi kok kalian mati, ya udah mati, ulang dari awal gitu. Jadi nggak ada respawn lagi kecuali jika kalian misinya fail. Dan beberapa hal seperti kayak amunisinya kalian hanya bisa kalau kalian mau update senjata atau mau ganti senjata, kalian harus ke kotaknya itu langsung gitu loh. Jadi kalau kalian mau ganti baju juga, kalau ganti baju sih enggak, kalau ganti baju cuman ganti senjata kayak gitu ke ini. So lalu kalau kalian ingin mendapatkan skin-skin kayak berupa skin exosuit, jadi kalian bisa mainin Ghost Mode. So lebih enak kayaknya kalau bagi gua sih jujur, karena lebih menantang. Dan ada beberapa hal kayak misalnya kita ngilangin teman kita, jadi kita hanya main sendiri. So banyak hal yang bisa kita mainkan di Ghost Mode, cuman ya sama aja storynya gitu. So gue nggak tahu juga sih, gue masih progresnya masih pertama kali, jadi gue mainin aja. So anyway, let's go. Untuk gue main enjoy, so gue nggak akan mainin extreme mode, jadi gue akan mainin pilihnya lebih ke arcade. So nggak apa-apa, mungkin nanti gue akan coba untuk di sini ada medium, ada langsung extreme. Gue pengen nyoba langsung extreme. Gue udah pernah main extreme sebelumnya. Gue udah nyobain extreme sebelumnya itu di yang campaign biasa, dan itu sulit banget dan gampang mati. So gue nggak mau gampang mati di sini. Gue pengen tantangan, tapi gue nggak mau terlalu gue pengen nyoba hal baru dulu. Gue pengen nyoba sesuatu hal yang ada di sini baru. Nah nanti kalau misalnya udah ini, baru gue akan coba ganti extreme mode nya so let's offline. Yes, offline, I'm offline. Launch, then here we go. Nah ini adalah karakter gue di main campaign, lihat. Dan ini karakter yang udah gue ganti, cuman bajunya doang sama, dan itu juga lihat tetap gue nggak ganti. So ya, yang menarik juga adalah kita nggak bisa di sini coba. Yang menarik adalah kita nggak punya dua slot, hanya satu slot ini dan buat senjata ini. So gue kebanyakan gunain pistol, jadi nggak apa-apa. Ada tier 1, tapi tier 1 ini levelnya di atas 30. Untuk nyampe. Di sini ada Ghost Mode. Jadi intinya adalah kalian kalau pengen dapetin semua pakaian exosuit-nya, itu kalian harus nge-kill beberapa orang kayak gini, ada targetnya gini. Nah, nanti untuk overall-nya kalian bisa bunuh El Shino. Lalu kalian bisa ya dapetin exosuitnya. So gue incer exosuit, jujur gue exosuit, gue jujur gue incer banget. Gue nggak tahu gue pengen nunjukin progresnya kayak gimana, karena gue udah pernah mainin di campaign sebelumnya. So gue nggak terlalu banyak yang bisa gue kasih tahu atau gue bisa bikin gameplay. Jadi kalau kalian ingin lebih jelasnya, kalian bisa tonton videonya di video komplitnya, walkthrough-nya, gameplaynya. So yeah, kalau misalnya gue pengen ilangin
Playing with teammates. Okay. Oh no. Okay. Yes. No. Press increase difficulty. Okay. Yes. Okay. Tutorial. Michelle. No. Play with invasion. Copelini. Get recommended. Okay. Camera orientation. Parachuting. No. Okay. Difficulty. Okay, gua select gitu udah. Coba lihat. Oh, really? Look at that. Yes. Gua sendirian. Okay. Nah, seperti yang tadi gua bilang, kita bisa main sendirian di sini. Lu udah kayak main apa ya? Udah kayak main Battle Royale. Mungkin ya, rasa-rasanya kayak main Battle Royale gitu. Tapi gue suka kalau misalnya Ubisoft bikin Battle Royale, jujur. Gue dengan grafiknya ya, maksudnya dengan grafik yang kayak gini, gue bilang gue suka. Tapi apakah bisa gitu? Dan biasanya kalau omongan itu menjadi kenyataan. Gawat. Okay. Tapi dia masih ngomong sama ini ya. Okay. Hampir. Sulit juga. Okay, sulit juga. Okay, yeah. Dia ngomong sendiri. Okay, kita nggak bisa pakai squad. Well, nggak apa-apa. Hip fire spread apa ini? Reduce bullet spread. Okay. Gua lupa. Okay. That was not good. Okay, dia nggak ngajar kok. Okay, somebody. Oh, wow. Shitballs. Taking a shot. Oh my god. Got it. Moving. Let me get a good sight. Eyes on the target. Woo! Sniper's got us targeted. Hi. What the fuck? Gua lupa. Ame yang sana. Oh, tembus coy. Sama besi beneran, kata teman gua tembus katanya. Ya udah bener. So, gua akan tunjukkan lagi edit. Ah, di sini kalian tekan R2 kalau di PlayStation-nya. Gua tekan R2 dan boom. Lalu gua bisa ganti gender, man. Look at that. Look at that, our girl. Ini yang keren sendiri, yeah. Ini paya nih, yang ini nih. Ini juga nih, oke. Okay. Oh. What? Oh my god, what? Really? Okay. More of these assholes just pulled up. Looks like they're feeling froggy. Oh my god. All right, bow. See. Ow. Yep, clear. Waduh. Gua ngabisin ini dia. Okay. Oh ya, gua kasih lagi. Di ghost mode ini, kalau kalian klipnya masih penuh gitu, terus baru kepake dikit lalu kalian reload, nah klipnya itu memang benar-benar akan kebuang gitu loh. Jadi gua saranin kalau misalnya mau nge-reload, pastikan bahwa benar-benar habis gitu loh. Jangan sebelum belum habis kalian udah reload gitu loh. Kan kalian biasa main-main game-game FPS, game-game berantem gitu kan, kayak gitu kan. Engaging targets. Si camper beneran dia naik mobil. Sampai kapan sih? Oh, buset dah. Tapi gak apa-apa sih, ini game gak terlalu.
Okay. That was a civilian. Not sorry. A that was fucking close. Okay. Ah, damn it. Kayak, oh, kalau bunyi itu game over ya. Oke, baiklah. Sorry. Gimana sih nih? Rese amat yang rem mobil di situ kampret dah. Oke, mereka akan datang terus-terusan kayaknya. Oke, baiklah. Looks like more Sicarios want to get some. Looks like we've riled them up. Mereka datang terus-terusan, asu. Alright, breathe easy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biarkan aja. Menarik juga ya, mereka ngejar sampai segitunya ya. Oke. Rizky main yang Ghost War? Enggak, gue gak main Ghost War-nya. Gue males. Oke, gue target gue cuma gue mau ke sana aja deh. Karena gue gak bisa nunjukin hal-hal lebih karena jujur aja kan gue udah pernah main sebelumnya, jadi gue gak mau buat hal yang sama terulang dua kali. Ya, jadi beberapa hal kayak misalnya hal-hal baru update nanti gue akan coba tunjukin. Karena memang ini gue udah lama banget gitu, udah gak pernah gue mainin, jadi gue well why not, kenapa gue gak kembali lagi ke sini gue tunjukin apa yang baru-baru gitu. So which is gue juga belum pernah mainin lagi. Ya gue udah lama gak pernah mainin ini lagi deh. Terakhir ya yang tadi waktu itu gue nyoba streaming game ini yang ya pokoknya streaming game ini kok gak salah deh. Jujur dengan permanen death permanen gitu, gue mainnya selalu berhati-hati. Jujur deh, gue mainnya berhati-hati banget dan pergerakan. Gue gak mau banyak karena kayak gitu loh, gue cuman satu foto doang kasih sial. Gimana nggak susah? Oke. Okay. Oh gitu dia targetnya. Aduh, baterainya masih ini lagi. Let's go fuck up. I got a narco over here. Point him out. Over at the dump. There's a weapons case over here. Down, they're gonna see you. Okay, hampir. Oh my god. Mereka datang dari mana? The RLT is making a run for it. Well. Ya dia akan pergi, dia kabur. Engage. Got it. Moving. Got the target. Okay. Ow. What? Okay. Pindah ke atas dia sekarang kita. Okay. Ngapain dari belakang? Okay.
Woo. Intel, intel. Aduh, dia kabur intelnya. Moving to position. Copy. Target marked. Yeah. Nggak buruk-buruk juga. Karena gue arcade ya. Gue milih arcade curang. Gak usah normal. Ntar deh difficultnya gue turun, gue naikin dari normal. Gue naikin dari normal. Gue bingung sama tempat ini. Well, fuck up. Kayaknya gue nggak perlu peta deh, maksudnya game ini petanya nggak terlalu membantu banget gitu. Tapi nggak apa sih. Document mentions an UNIDAD captain who sends prisoners to Yuri and Polito for interrogations. He's gotta know where our lovebirds are, but he's sitting in an UNIDAD firebase. Target marked. Keep an eye on the background. Okay. Clear over here. Yes. So, Mana sih gue nyariin anjir. So, mungkin itu aja yang bisa gue berikan di video gue kali ini. Seperti yang gue bilang, gue gak akan lanjutkan full gamenya, karena memang gue udah tamat sebelumnya. Ini cuma update terbaru yang gue pengen gue tunjukin. Banyak update terbaru, tapi gue gak bisa karena memang gue gak beli season passnya. Jadi kalau kalian punya season passnya, kalian bisa dapetin beberapa hal dari gamenya. So, mungkin itu aja yang bisa gue berikan di video gue kali ini. Jika kalian punya kritik dan saran, tolong komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video gue kali ini, tolong berikan like. Dan jika kalian belum subscribe channel gue, silahkan subscribe channel gue. Jangan lupa untuk klik notification-nya. So, itu aja yang bisa gue berikan. Terima kasih untuk kalian telah menonton. Sampai jumpa di game-game berikutnya. Thank you for watching. Adios, my friend. Adios.